Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan karate internasional bertajuk WKF Seri A tahun 2022. Sebanyak 670 peserta dari 65 negara siap bertarung di Istora Senayan, Jakarta. PB4G sendiri sebagai tuan rumah tentu berharap dapat meraih emas dan sekaligus persiapan untuk SEA Games dan Asian Games tahun 2023. Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau PB4K siap menggelar kejuaraan internasional bertajuk WKF Seri A tahun 2022. Digelar mulai 18 hingga 20 November 2022 di Istora Senayan. Sebanyak 670 peserta dari 65 negara yang sudah pastikan meramaikan ajang bergengsi tersebut. Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah usai sebelumnya Tiongkok mundur dari hajatan tersebut. Tim Indonesia akan menurunkan setidaknya 168 atlet dan bertanding di 15 nomor yang dipertandingkan. Sekjen PB4K Raja Sabta Erfian berharap atlet Indonesia dapat meraih medali emas, serta ajang ini dijadikan persiapan ajang multi-event SEA Games dan ASEAN Games 2023 besok. Ini akan menjadi satu tolak ukur dan parameter bagaimana kita mempersiapkan atlet-atlet timnas karate yang selama ini mereka kita lihat, satu, mereka sudah superior di SEA Games Vietnam, yaitu karate-karate kita mencapai over daripada target. Dan setelah dari itu, ada single event juga Asia Tenggara yang jelang 2 bulan setelah SEA Games, di situ juga tim Indonesia meraih juara umum. WKF Seri A sendiri hanyalah karateka yang mempunyai ranking 33 hingga 100 peringkat dunia. Tim Liputan, Sport Today.